Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke New Wadul Channel. Okey, sekarang saya bersama dengan Asri. Kita orang berada dekat Sungai Buloh. Ha, Sungai Buloh Asri kan? Bandar Baru Sungai Buloh. Ha, Bandar Baru Sungai Buloh, pembetulan. Kat kawasan perumahan ni, kita melawat satu farm ikan laga. Okay, 29 beta. Tu, Abang Kairul. Ha, sekarang kita sebenarnya kita dah memang dah sampai pun. Kita dekat rumahnya. Abang jual kat kedai juga kan? Ada kat kedai sikit. Okay gang, ni Abang Kairul. Owner apa? 29 beta Sungai Buloh. 29 beta Sungai Buloh. Ni ikan kat rumah abang semua ni. Dalam bilik, dalam rumah tak ada? Dalam rumah tak ada, semua kat sini. Semua kat luar. Mantap, tengok ah. Macam ni. Ni semua. Jenis apa bang ada kat rumah abang ni? Abang break. Saya ada spirit, mati color, bata, galaxy. Kebanyakan itu je lah. Oh, nanti kita tengok tu. Ada oren. Oren pun ada? Oren pun ada. Oren, special tu. Jom kita tengok gang. Jom kita pergi tengok ikan. Ini apa bang? Spirit. Ni besar lah bang. Ui, padu. Spirit betina ni ada juga bang? Female dah habis. Oh, female habis. Sihat-sihat ni ikan ni. Oh, ini pun super red jugalah ni. Super red. Jadi kita tengok sekali lalu ni. Super red. Ini pun super red. Yang bawah ni bang, mati color. Mati color, campur-campur lah yang bawah ni. Campur. Ini bang, by color. Tu kalau ikutkan Hellboy punya ni. Oh, lain Hellboy. Hellboy red base. Padu. Ikan kom ada tak bang? Ikan kom. Saya tak reti nak. Oh, apa tak masuk? Apa pernah masuk kom tak? Tak pernah. Tak pernah lagi. Tak nak kena racun. Tak nak kena racun betul bang. Kalau dah sekali masuk bang. Hei, tak boleh keluar. Oh ni. Ini bang? Itu mati kala. Mati kala juga. Nanti kita buka. Koyak kenapa kan dia? Pada kecil lagi. Oh, masih kecil lagi. Ini cantik ni, Mai. Tak boleh. Oh, ni semua ikan-ikan ni, anak-anak ikan ni kan, Mai? Oh, banyak kan. Beribu tu. Tengok sekejap. Kita tengok sekejap je. Ni kita tengok. Ni ikan apa dia, mah? Ni induk campur-campur. Induk? Betina. Campur. Oh, ni oren. Okay, geng. Tengok, geng. Oren. Padu, geng. Oren ni kategori ikan solid, bang, kan? Jarang, bang. Jumpa, bang. Dia dah boleh kahwin kan ni bang? Tu lah nak kahwin kan apa ni? Luap yang besar. Buat oren kan? Yang lain pun dah habis bang, kalau ada orang nak beli juga bang, macam mana bang? Kalau oren ni, abang kata induk eh? Induk. Tengok, kena harga jalan lah. Boleh je. Sekarang ni ada tinggal 3 je. Oh, 3 je betul ni? Jantan pun ada juga? Jantan pun ada 3 ekor lah. 3 pair lah sekarang. Yang lain dah habis. Tinggal tengok. Full telur dah. Oh ni? Ni bang? Hellboy ke apa? Tu Hellboy. Ni Hellboy. Okay. Kita tengok rak belakang bang. Rak belakang. Macam ni oh, kat belakang.
Ni kolam apa ni bang? Pusing-pusing air ni. Ah, tu moli. Moli. Ha. Moli pun apa jual? Tak, ni sendiri. Ni kalau ada orang paksa nak beli macam ni. Dia bagi je. Bagi je. Oh. Dia minta kita bagi je. Hmm. Dia senang membiak kan? Ha. Ni apa bang? Yellow fancy ke apa? Yellow fancy. Oh, yellow fancy. Ini mata kala bang kan? Ha. Tak campur-campur lah. Tak campur-campur. Ni tengok ni. Dia agak ni silau juga bang kan? Tempat. Silau juga. Kamera susah nak nampak. Lepas tu ikan dia tak duduk diam. Boleh masuk kom eh. Okay, yang sambil-sambil kita tengok ikan kita boleh sembang. Siapa yang minat-minat ikan laga boleh datang bang. Sini lokasi apa? Sungai Buloh. Bandar Baru Sungai Buloh. Ah, Bandar Baru Sungai Buloh. Padu-padu. Lagi apa lagi kita tengok ni tadi? Yellow. Stiff lamp-nya. Belah sini putih-putih sikit eh. Tak nak naik tu. Tak ada tu je. Jadi kita tengok ikan ni kan, macam ikan koi. Dia punya kepala dia ada merah tu. Buah pun tak pakai ketapang pun ni. Eh? Tak, air abang putih je. Tak ya. Tak payah kan. Sambil-sambil orang rasa ni kita dah tengok ni ikan abang ni. Kita ni apa bang? Lain macam ni. Itu avatar. Avatar. Jadi avatar pun ada kan. Tengok ni. Oh, baru junior lagi lah. Junior lagi. Belum mutasi lagi. Tak boleh. Ini dah ready untuk dijual ke belum lagi tu bang? Lagi 2 minggu boleh aku. Lagi 2 minggu. Oh, ni skorek ni. Skorek ni semua ni. Ni ada koli ke? Oh ni, tengok. Galaxy. Kita tengok dia fly. Junior lagi bang? Junior. Tengok dia boleh datang. Oh tu. Padu. Kecil-kecil lagi. Berwarna-warni lah. Kecil-kecil. Mati color lah. Ni mana jadi ni? Saya nampak ada color orange lah ni. Orange. Terkejut tu. Okay, dia dah nampak lah. Mantap kan. Ini ada color orange sikit badan dia. Okay. Dan banyak lagi yang ikan kala-kala. Ini padu ni. Ada 4 kali ni. Okay bang, sambil tu kita nak tanya abang. Oh abang pakai ni, BBS. BBS untuk makanan anak ikan. Ya, padu punya racun ni. Racun. Okay, abang main ikan dah berapa lama abang? Bulan 5. Masa PKP1 dulu. Bulan 5? Tapi main-main je. PKP1, sekarang PKP berapa dah? Dah PKP3. PKP3? Oh dulu main-main je. Main-main je, bela, mati. Boleh mati. Jantan mati, betina mati. Okay. Kita cross-crosskan macam tu kan. Main kahwin je. Lama-lama jadi. Alhamdulillah. Oh, masa PKP1. Salah satu punca pendapatan lah. Oh, sekarang ikan lagi? Selain tu abang buat apa bang? Saya kalau ikutkan base kerja printing. Printing? Printing. Satu kita masih ada. Buat lagi lah? Masih lagi. Oh, selain tu ada lagi? Ada. Kita buat banyak kerja lah. Kita ada 4-wheel, kita boleh buat towing-towing kan. Oh, abang towing? Towing motor, kalau ada nak pindah rumah ke apa ke.
So kita bina apa boleh call kita lah. Oh, siapa nak pindah rumah, angkat peti ais macam tu lah, benda kecil-kecil lah. Oh, macam tu. Sebab abang pakai ni mobil. Four wheel. Ha. Okay tu. Macam Hilux tu. Macam Four Ranger, Four Ranger. Four Ranger tu. Ha, kereta abang ni. Oh, siapa motor rosak dekat tengah buluh, call abang lah. Boleh. Abang, kalau siapa nak belikan abang ni kan. Boleh bagi nombor phone lah. 017-273-1152. 017-273-1152. Okay. Okay bang, kita nak tahu harga abang jual ikan ni bang. Abang ada senarai harga ke? Setiap ikan ni senarai harga tengok ikan lah. Wah, harga tengok ikan lah. Tengok ikan. Senarai harga yang dulu bagi tu dia macam ni kan. Oh, ni ada senarai harga abang. Tapi tak adalah ikut sangat. Betul lah, ni macam harga market lah ni. Tengok pada kualiti ikan lah kan. Tengok kualiti ikan lah. Dengar kata yang ni dah ada orang booking lah kan. Mana? Yang tu. Okay geng, tengok geng. Ni dah ada orang booking. Berapa ratus bang? 120. Dah ada orang lock harga dah. Ni. Super red. Agaknya sebab ventral dia macam crown tail bang. Sebab ikan ni dia macam mana orang... Orang dah minat dekat sana kan? Di mata kita tak menarik, tapi di mata orang tu. Macam saya suka super red, tapi ada orang tak suka kan? Ada orang tengok orang lah. Ada orang suka mana-mana ni. Asri suka yang mana Asri? 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 Aduh. Asri semua suka. Ni bang, ni apa function ikan ni bang kat sini? Mesti ada tugas ni. Boleh sebut ke? Semua orang tahu ni. Dia ibarat macam cana lah bang. Dia membantu juga kita ni. Daripada membazir bagi makan ni. Ni owning ni hasil daripada jual ikan. Okay. Owning ni mahal ni. Tak panas. Mana? Mahal ni? Tak ada form bawah dia kan. Abang buat sendiri ni? Buat sendiri. Oh, dia punya. Dulu depan ni terdedah lah. Kosong. Hasil daripada ikan, Mai? Jual ikan. Hasil abang jual ikan dah berjaya ni. Selain tu, abang hasil jual ikan, apa lagi abang buat? Pernah buat? Beli rak-rak ni semua. Semua pakai duit ikan lah. Oh, semua pakai duit ikan? Duit ikan kita asingkan. Oh, duit ikan asingkan. Beli rumah ikan tak pernah lagi? Beli rumah pakai duit ikan? Belum lagi lah. Tak pernah lagi lah. Beli rumah, beli kereta. Okey lah bang, rasa setakat ni je lah bang. Okey. Kalau orang nak follow Facebook. Apa nama? 29 Beta Sungai Buloh. Oh, 29 Beta Sungai Buloh. Kenapa 29? Baru saya nak tanya. Saya suka nombor 29. Simple. Saya suka nombor 29. Oh, abang suka nombor 29. Lain macam. Itu je. Okey. Okey bang, dia jumpa lagi. Okey. Asri, jom. Jom Asri. Ada ucapan bang, abang nak bagi kat peminat ke? Peminat tak ada lah. Tapi itu hari pasal ribut kan. Ikan banyak jatuh, banyak hilang, banyak mati. Satu, pernah kita, ribut eh? Ribut dua minggu lepas. Rak tumbang lah. Rak tumbang kan. So kita start balik. Dia jangan putus asa lah orang kata. Abang kita, nak pesan jangan putus asa walaupun apa jadi. So kita buat, kalau kita seronok-seronok pun kita buat seronok-seronok kan. Kalau boleh jual, kita jual. Salah satu kunci pendapatan lah orang cakap. Betul. Okey. Okey geng. Itu nasihat daripada abang Kairul eh? Ya. Abang Kairul, abang Kairul pernah tahu rak dia tumbang, ikan jatuh habis, ada yang hidup lah. Yang hidup pun tiba-tiba tak boleh fly kan dekat dia. Dia jadi macam tak sihat dah. Okey geng. Terima kasih korang support kan abang Kairul ni. Siapa nak beli ikan, Super Red ada, Avatar ada, Multicolor ada. Boleh contact nombor. Nombor yang saya bagi tadi, yang abang Kairul bagi tadi. Okay geng, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay bang, saya nak tanya abang satu ni. Mungkin orang pun nak belajar. Macam mana cara nak setting air ikan laga daripada air pipe? Ni pun petua daripada abang Badut juga ni. Tapi setting dia tu saya tukar sikit ikut kat sini punya lah. So kalau saya pakai tong ni. Tong besar ni. Tong merah ni. Merah besar ni. So air bagi penuh lah. So kalau tinggi juga ni sampai lagi 1 inci nak penuh lah. Okey, air penuh tu. So kalau garam kita pakai garam halus. Garam biasa je. Garam biasa je. Ni garam biasa. 3 sudu ni. Okey. Bagi bukit-bukit je ni. Okey.
Okey, fahamlah. Itu 37 je. Lepas tu dengan tension kau ni 10 ml je. 10 ml. Ha. Hmm. Kalau pakai dropper ni ha dekat sini je. Okey. Air ha. Satu baldi besar tong besar tu. Besar ni. Ha, tension gun ni 10 ml. Ni ada jual lah kat mana-mana kedai pun ada ni. Yang garam. Tiga sudu. Tiga sudu besar ni. Okey. Kita letak panci ketapang. Panci ketapang tak ada buat sendiri. Tak ada. Ha, lepas tu kita kacau-kacau tak sampai 5 minit dah boleh guna dah. Oh, kacau-kacau dah boleh guna dah. Ah, boleh guna. Mu apa tak peram eh? Tak peram, terus guna. Ha, air ni semua pakai setting yang sama lah. Terus guna eh? Ha, terus guna. Okey bang, itu je kita nak tahu cara apa setting. Kalau orang lain adalah lain sikit kan. Lain lah. Tambah ubat lain ke apa. Ada orang dia ambil air bukit. Jenuh nak tadah bukit ni. Okey bang, terima kasih. Okey.